Alhamdulillah, terima kasih semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir, terutama rekan-rekan artis, media cetak, media elektronik, penaja-penaja yang telah sambung bersama dengan kami untuk konsert yang dulu-dulu kalinya kita ketengahkan legenda lama kita iaitu Sofia Powaris dan SYJ Powaris dan Sofia Legasi. Untuk pengetahuan semua, konsert ini kita akan adakan di Studio Hall Sejangkang atas tajaan sahabat kita ni Wahid pada 13 hari bulan 7, iaitu kita akan buat kelainan lah. Untuk konsert ni kita akan buat kelainan. Jadi saudara dan saudari dan sahabat semua, kalau ingin tahu tentang kelainan yang akan ada di dalam konsert ni, sila datang dan dapatkan tiket dengan segera, kerana kita tak banyak buat tiket ni, kita buat terhad, dan konsep ni memang akan buat kelainan dari yang lain. Jadi kesempatan ini saya ucapkan terima kasih kepada media-media yang datang dan penaja-penaja yang bersama dengan kami. Walaupun benda ni masih lama lagi, tapi bagi kita ni dah dekat dah ni. Kita pun dah panas dah rasanya ni, walaupun bulan 7 kita panas dah ni. Kita akan adakan konsert ni, kenapa kita buat sedemikian cepat, kerana dah banyak, masih banyak di konsert-konsert ke depannya yang akan berlangsung. Jadi kita buat segera untuk boomkan konsert yang akan kami anjurkan nanti. So, terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alright, baik, berikan satu tepukan yang gemuruh untuk saudara Muhammad Nur kita dan juga Cik Melaya serta saudara Wahid atas hancuran konsert Revolusi Sofia Legacy dan juga SYJ Pewaris. InsyaAllah kita sama-sama doakan semoga konsert ini akan berjalan dengan lancar di Warisan Hall Sejangkang pada 13 Julai 2024 nanti. Alright, sama-sama kita datang ramai-ramai memerahkan suasana konsert nanti. Alright, so, Assalamualaikum, selamat petang. Saya Pak Fadil daripada Media Malaysia. Nak tanya terus kepada SYJ Sofia. SYJ Sofia ini merupakan satu sejarah tahun 80-an. Kenapa nak wujudkan semula? Sedangkan line up dia ada yang dah tak ada ataupun dah bersara. Itu soalan pertama. Soalan kedua, Sofia dan SYJ ni lebih dipopularkan oleh Man Rani, kan? Man Rani ke apa? So, bagaimana pula penerimaan peminat-peminat muda mengenai Sofia SYJ sejak kejadian Marani? Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin asyrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. SYJ dan Sofia, saya cerita sedikit dia punya sejarah kemunculan awal dia. Sebenarnya nama SYJ ini adalah bermula daripada tuan punya nama kumpulan. SYJ itu bermaksud Syed Yusof Jamalullah. Dialah pengasas SYJ yang sebenar. Sebenarnya kewujudan SYJ bermula dari tahun 70-an lagi, bukan pada tahun 80-an, 90-an dan beberapa hari-hari. Daripada 70-an lagi. Okey? Jadi, tapi SYJ yang wujud pada tahun 70-an tak ada album, kan? Main pada program-program yang biasa je. Tapi bila sampai pada tahun 1985, tertubuhnya SYJ yang keluar yang memeriahkan industri pada tahun 1986 di Battle of the Band. Okey, semua boleh faham? Sebab apa saya nak ceritakan daripada kemunculan awal ni? Sebab ada banyak orang yang confused tentang SYJ dan Sofia. Pada 1986, SYJ, jenama SYJ ni sangat boom.
ketika Battle of the Band. Tapi pada tahun 1987 atau 88, pada tahun 88, line up SYJ yang 86 ni, diorang telah mendapat satu offer yang mungkin besar, yang diorang rasa lebih baik. Jadi line up SYJ 86 tu telah meninggalkan SYJ dan declare diorang sebagai Sofia. Banyak orang jadi confused antara SYJ dan Sofia. Jadi pada tahun 1989, saya awal rapat saya buat satu audition untuk melumpuhkan lagi satu SYJ. Yang saya ceritakan ni SYJ yang ada album, maksud saya. Bukannya SYJ yang orang-orang yang pernah bersama, tapi tak ada album. Okey? Pada 1989, SYJ telah mengadakan satu audition dan saya dipilih selaku vokalis dia. Dengan line up saya masa tu, dan kita orang keluar satu album dengan album Kudrat pada tahun 1989. Tapi album tu rilis pada tahun 1990. Jadi di situ dah jadi dua SYJ, betul? Orang dah ingat SYJ 86 dan SYJ 90, betul tak? SYJ yang 86 tadi, bila dia dah jadi Sofia, dia keluar album kembali dengan memakai logo Sofia dan di belakang dia dibayangi oleh tulisan SYJ. Ini yang membuatkan orang ramai confused dengan nama SYJ dan Sofia. Jadi pada saya bukannya daripada SYJ yang Sofia tu, kan? Sebab saya betul-betul pioneer daripada SYJ 1990. Okey, soalan tuan tadi, kenapa nama SYJ dan Sofia ni nak dibuat kembali sebagai satu revolusi? Okey. Apa yang saya dapat tahu daripada Brother MM dan juga Cik Balaya, revolusi itu bermaksud kesinambungan. Kesinambungan ni bermaksud sebab nama SYJ dan Sofia ni dalam industri rock music Malaysia, pada saya amat ramai lapisan yang tahu dan nama tu masih hidup, masih segar, kan? Jadi saya yang pioneer SYJ 1990 dan Abang Fancy daripada tahun 88, kami bergabung untuk memberitahu pada semua delegasi rock di negara Malaysia yang kami terus menyambung delegasi SYJ dan Sofia untuk bergabung di dalam konsert yang berjudul Revolusi. Jelas? Ada sesiapa yang confused? Saya rasa soalan tuan tadi telah pun terjawab, betul? Okay, next. Ulang soalan tuan. Saya terlupa soalan tu. Soalan kedua. Mengenai dulu ada Mati Rani. Okay. So, bila tak ada, okay, penerimaan. Okay, saya dah ingat soalan tu. Pada 1986, munculnya The Battle of the Band, saya rasa raja rock pada masa tu ialah kumpulan SYJ yang dianggotai oleh otai kami, simpu kami, legendary kami, So Man Rani, Amir, Zamri dan juga Awang Yalham Iduat, betul? Jadi industri rock music Malaysia amat sinonim dengan Man Rani, dengan Amir, dengan Awang Yalham Iduat dan juga Zamri. Di situ kita nampak SYJ ini dia punya main power dia ialah Man Rani, betul? Sampai ke generasi sekarang, bila sebut saja SYJ, sebut saja Sofia, orang akan bayangkan muka Man Rani. Dan untuk pengetahuan tuan-tuan, puan-puan semua, Man Rani adalah kami punya ikon rock kami di Perak dan juga Malaysia pada saya, betul tak? Dengan image rock dia, dengan talent dia, dengan vocal dia, sampai ada yang confused antara saya dan dia. Bukan sebab apa saya kata macam tu, sebab saya adalah vokalis kumpulan Sofia di dalam album Bersama Mimpi dan Air Mata.